batu. Ini lah resepi untuk membuat jeruk rambutan. Bahan yang pertama ialah 10 biji rambutan yang kita dah petik tadi. Bahan yang kedua, 2 biji limau kasturi yang dibelah 2. Yang ketiga, 2 biji cili padi yang dipotong 2. Kalau cilinya panjang, potong banyak-banyak macam ni. Okay. Bahan yang ketiga, setengah sudu makan cuka. Bahan yang keempat, 1 sudu kecil, 1.4 sudu kecil garam. Bahan yang kelima, 1 sudu makan gula pasir. Bahan yang keenam, sedikit air suam. Bahan yang terakhir sekali, 20 gram asam boy. Okey. Mari kita membuat jeruk rambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni sekarang ni saya nak buat jeruk rambutan. Yang pertama kita buka dulu kulit rambutan ni. Kulit dia kita letak macam ni. Lepas tu kita masukkan dalam satu balang. Masih lagi. Okey, kita basuh dulu barang kali ini. Okey, kita dah basuh. Sekarang kita belah barang lima. Masukkan kulit dia sekali ya. Okey, lepas tu masukkan cili. Masukkan semua. Tu masukkan cuka. So masukkan garam. Lepas tu kita masukkan gula pula. Lepas gula, air suam, sedikit air suam. Dan asam. So kita tutup dan goncang sedikit. First bite for you all. Makan macam ni.
sedap. Terima kasih. Terima kasih.